tunanetra jadi programmer, M. Adi Nugraha orangnya. Jadi simak terus. Sebelum penglihatannya hilang, Nugi sempat menjalani pendidikan S1 di salah satu universitas dengan jurusan teknik informatika. Lambat laun, glaukoma di mata Nugi memburuk dan menutup penglihatannya. Sejak saat itu, Nugi mulai kehilangan arah untuk meneruskan pendidikan S1-nya. Pada saat itu, Nugi mulai kembali bangkit dan mulai melanjutkan pendidikan S1-nya dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Di Mitra Netra, Nugi berlatih untuk berbagi keahlian di bidang programmer, salah satunya JavaScript. Kian hari Nugi mulai menguasai keahliannya di programmer itu. Dan pada akhirnya dia kini menjadi programmer di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Salut ya guys untuk perjuangannya. Kalau kalian punya cerita menarik, kalian bisa komen di bawah. Oh iya guys, kalau kalian tertarik dengan ngoding, kalian bisa ikuti pelatihan bersama kami, linknya ada di deskripsi, oke? Atau kalian mau beli buku seputar teknik informatika, kalian bisa beli di Shopee resmi kami di Beriga Store, linknya juga ada di deskripsi. Atau kamu mau mendukung channel ini agar lebih besar lagi, kalian bisa bantu subscribe dan donate ke YouTube kami. Terima kasih atas dukungannya, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, jangan lupa share, salam service printer, dan subscribe.